kegunaannya adalah bagi orang berbadan besar, berbahu besar, bisa dia shoot, mungkin jarak pandang dia visualnya terlampau dekat menggunakan popor ini, jadi jarak pandangnya lebih sempurna dia. Oh. Oke, teman-teman, hari baru, ini ada unit baru lagi kita ya, yang mau kita review unit pasir ikan, kita juga pasir di udara ya, darat ya. Nah, ini biar di review langsung sama Pak Hadi ya. Baik, kita mulai terus. Oke, Pak Hadi, boleh tahu itu unit apa, Pak Hadi? Baik, teman-teman, ini unit Predator, dasarnya Predator, dulu ya, untuk hunting darat. Hunting darat, makanya ya. Makanya ini kalau istilah kami dua alam. Dua alam, nah, ya. Ini dua alam, dasarnya hunting darat, kemudian dirubah oleh mekanik kita, yeah, Om Din, menjadi sebuah alat pasir. Oh, jadi gitu ya, ini okay, multifungsi, hunting darat dia bisa, menggunakan air juga bisa, ya, ulir. Sedangkan untuk masar ya, kita berapa masar menggunakan laras polos. Oke, okay, ya. Itu masih 4,5 atau laras 6? Masih 4,5, Pak. 6. 6 sepertinya, oh, udah ini ya. Oh, ini gini, Pak. Oh. Ini dasarnya 4,5. Iya. Tapi untuk masar sudah dirubah laras jadi 6. Oh, 6 mili. Iya. Itu ya, untuk apa? Suaranya indah nih, Pak. Coba ya. Iya. Wow, seperti luar biasa ya. Ini, Pak, apa kalau kecil saya dulu petasan cabe, Pak? Iya, ya, betul betul betul. Nah, ini tabung berapa nih, Pak? Ini menggunakan tabung 500 cc botol jenong, Pak. Botol jenong, iya, ya. Luar biasa ya. Nah, ini pakai red dot apa ini? Red dot biasa, Pak, dari BSA. BSA ya. Nah, iya, dari BSA, sedangkan ini apa namanya? Popornya, oh, menggunakan popor Phantom. Phantom ya. Iya. Luar biasa. Itu harga berapaan dulu itu? Gimana, Pak? Kalau barunya dapat berapaan? Ini kalau kita baik dengan pengrajinnya dapat 4,5 juta. 4 juta ya. Ini tapi kalau kita kurang komunikasi dengan pengrajin, ya di atas 5. Ya, ya betul. Ini apa nih? Untuk apa nih? Ini trigger, Pak. Triggernya aja ya. Trigger tapi picu. Keren ya. Trigger picu. Iya, ini keren. Masih kerenan ya, Pak Ketua, oh, gitu loh. Iya, betul, betul betul betul. Mantap ya. Ini trigger picu. Ya, ini untuk pentil pengisian angin ini, ya. Ini ya, dari pakai mini coupler dia, ini, Pak. Ini untuk apa nih? Ini untuk setelan power, Pak. Oh, nah, di situ. Kadang-kadang oh, lari kita kan baru 100 km per jam. Oh, kita kasih ini, iya, Pak, iya, jadi 2000 km per jam dia, Pak. Kencang ya. Iya. Mantap, 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 mantap. Ini popornya bisa dilepas-lepas juga kayaknya. Bisa, Pak, bisa, bisa, bisa. Oh, ini dia tekniknya. Ini kebetulan saya, Pak, boleh nyolong nih, Pak. Iya, jadi betul, betul, betul. Oh, langsung ya. Nah, wih. Jadi kalau ini ibaratnya di borgol, Pak, ini cara melepaskan diri ini, Pak. Iya. Bisa dilepas ya. Siap. Mantap, mantap, mantap. Iya. Ini 6 mili ya, sudah disulap jadi ya, 6 mili ya, sangat ergonomis jadi, ya. Harga 5 tadi ya? Iya. Ini kegunaannya adalah bagi orang berbadan besar, berbahu besar, bisa dia shoot, mungkin jarak pandang dia visualnya terlampau dekat menggunakan popor ini, jadi jarak pandangnya lebih sempurna dia. Oke, okay, siap. Yeah. Oke, coba gaya, Pak, ini baik, yang ya kita baik, ini kan. Ini gaya apa maunya, Pak? Gaya yang bidik aja. Gaya apa maunya, Pak? Gaya yang bidik aja. Sorry guys, saya jatuh. Ya, 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 siap, siap, siap. Apa saya kunci tadi? Oh, ya, ya, siap. Lupa kunci ya.